Rizky Billar yang berpura-pura seolah menjadi Gilang mengungkapkan kesuksesan bisa diraih asal tekun dan ulet. Akan tetapi, Sandi yang berpesan sebagai Lesti justru mengatakan ingin membeli mobil baru. "Lagi usaha apa sekarang?" tanya Rizky Billar. "Pingin nambah mobil lagi," ujar Sandi. Mendengar ucapan Sandi, Rizky Billar langsung mengungkapkan sifat asli sang istri. Ia menerangkan, Lesti sebenarnya pribadi yang tidak materi atau berorientasi pada materi. Aktor 26 tahun ini berseloroh akan kebingungan apabila Lesti selalu minta mobil baru. "Perasaan Didi nggak materi deh, masa Didi minta mobil, kan pusing Billarnya," tandas Rizky Billar. Lanjut, dua pasangan ini menuju sebuah garasi yang berisikan sejumlah mobil mewah koleksi Gilang dan Sandi. Rizky Billar pun sempat takjub dengan kecanggihan garasi tersebut karena bisa terbuka sendiri. Tak sampai di situ, Sandi yang pura-pura jadi Lesti menawarkan suaminya mengganti mobil lama. "Sayang, gak mau ganti mobil kita yang lama itu," ucap Sandi. Kali ini, Lesti yang memberikan klarifikasi sendiri soal tingkah yang dilakukan istri Gilang. Pelantun Bismillah Cinta ini menjelaskan, dirinya tidak pernah menawarkan suami ganti mobil. Ia menerangkan justru sering melarang Rizky Billar untuk membeli mobil mewah. "Enggak, Dede Lesti enggak gitu, justru ngelarang beli mobil," beber Lesti. Sandi langsung tertawa malu setelah mengetahui karakter asli dari istri Rizky Billar itu. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.